Ini namanya apa, Mas? Masakan apa? Telur gulung jadul. Oh, kok. Telur gulung jadul. Waduh. Jajanan anak SD. Nah, itu. Oh, ini apa, Mbak? Minuman ya, sus ya. Apa tadi nama minuman makanannya apa? Michelin. Wah, Michelin. Ini teman-teman sudah selesai. Apa? Pesanannya. Ini nih, Cok, Nah, ini apa nih? Sayapnya. Sayap ayam bakar ya. Wah, Cok, duduk di sini, Cok. Nah, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya berada di Pasar Ramadan. Jadi Pasar Ramadan ini kalau sore hari ya, dia melayani para pengunjung yang berbelanja menu untuk berbuka puasa. Karena banyak di sini menu-menu yang ada di sini disiapkan di Pasar Ramadan di Kota Marabahan, Kabupaten Baritokwala, Provinsi Kalimantan Selatan. Malam harinya setelah sholat tarawih ya, sekitar pukul 20 lewat 30 menit atau setengah 9 dibuka kembali. Jadi angkringan ya. Jadi banyak masyarakat yang datang ke tempat ini setelah dia sholat tarawih, mereka malam-malam duduk-duduk di tempat ini. Ada juga yang menghabiskan waktu sampai bersahur gitu ya, sampai makan sahur. Ada juga. Ini teman-teman, ramai sekali di tempat ini. Ada stand-stand yang khusus membuka menu untuk angkringan ya. Seperti ini kakinya ayam. Kaki ayam dibakar. Ini ada apa? Ada nasi bakar. Nasinya dibakar ya, teman-teman ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah Ramadan yang ke-9 ya. Sudah kurang lebih 20 hari lagi. Kita berpuasa. Ini, Jok. Masih, Jok. Nah. Iya. Bakar-bakaran. Ada minuman ya, Kak? Es jus. Masih di pasar. Selamat menjalankan ibadah puasa.
teman-teman ya. Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa menyelesaikan puasa ini dan bisa berlebaran ya. Kembali kita bersilaturahmi, saling maaf-memaafkan. Mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan juga, bisa bertemu lagi di Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, tahun yang akan datang. Ini pantas cuy. Ini cucu saya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya liputan saya malam hari ini di puasa yang ke-9 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, ini saya itu kebetulan di lapangan ya, lapangan 5 Desember, jadi banyak sekali anak-anak main-main ya, bakar-bakaran mercon. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di video-video terbaru saya. Barangkali ada yang nonton video ini, jangan lupa dukung channel saya Singgah Hello 98 dengan cara men-subscribe, like, komentar di bawah ini, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Angkringan Mas Po ya. Itu angkringan Mas Po. Angkringan Mas Po. Nah ini, saya ingin bincang-bincang dulu dengan apa pemilik angkringan? Ini angkringan Mas Wo. Mas Wo ya? Iya. Ini bukannya jam berapa Mas? Kalaunya hari biasa jam 4. Oh, jam 4 ya? Sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Jadi sambil nunggu sahur ya? Iya. Tuh, bisa. Iya. Selain di Pasar Roda ini, Omay, ada lagi. Di mana? Sebelum rumah sakit, Jenderal Sudirman. Oh, Jenderal Sudirman. Ini menu apa aja Mas? Menunya itu khas Jogja, angkringan khas Jogja, Jogja bakar ya. Bakar-bakaran, ceker hati, kulit, ada nasi bakar, ada ya. Nasi bakar, luar biasa. Ini kan pas Ramadan nih. Oke. Kalau sore kan menyiapkan menu untuk berbuka puasa kan. Oke. Apa terus kalau malamnya habis terawih buka untuk angkringan ya? Oke. Ada berapa stand di sini Mas yang buka untuk angkringan nih? Kalau angkringan cuma satu nih, cuma Pak. Satu ya. Cuman kalau yang pedagang lain tuh totalnya ada 37 stand. Ini kan pengunjung yang sampai malam nunggu sahur ada banyak ya? Kalau yang di pasar Ramadan maksimalnya jam 11 kayaknya, Pak. Sudah sampai sini. Oh. Cuman kalau yang di angkringan yang sana sampai jam 3. Kalau yang di sini sampai jam berapa? Mereka sampai jam 11 di sini. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Oke, Mas Wo. Mudah-mudahan ya. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Menunya habis. Amin. Ya, berkah bulan suci Ramadan. Amin. Oke. Oh, jadi ada di sana ya. Oke. Di Jalan Sudirman. Kalau yang sebenarnya sendiri cabang ya, Pak. Ini cabang. Oke, yang utamanya. Oke. Yang di depan
di Jenderal Sudirman sana. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Mas ya. Siap. Saya tadi sudah pesan tuh. Oke. Wah, nah mantap. Mantap, mantap. Sudah. Mantap, oke, terima kasih dulu ya. Siap. Selamat ya. Oke. Mantap. Ini bincang-bincang saya dengan pemilik angkringan Mas Mo. Jadi buka sampai jam 11 ya. Tapi kalau di tempat lain buka sampai jam 3 subuh. Iya. Dan situ lebih lengkap Pak, soalnya lengkap. Ada ronde. Oh. Ada wedang jahe. Iya, iya, iya. Oke, sampai jumpa teman lagi ya. Di video berikutnya. Dari jam berapa tadi sini? Dari baru saja, Pak. Kebarusan ya. Biasanya jam 9. Karena saya tertidur, Pak. Puasa tadi. Gimana? Puasanya ada yang bolong enggak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Hari 9 ya. Hari 9. Kalau Mbak ini, Mbak, gimana puasanya? Ada yang bolong enggak? Oh, enggak ada ya. Nah, ini. Enggak ada yang bolong. Enggak ada yang bolong katanya. Sudah 9 hari kita puasa. Oke. Selamat berpuasa ya, Mbak ya. Mudah-mudahan puasanya nanti dapat berkah ya, kita diberikan apa, diberikan kesehatan ya, sampai lebaran nanti bisa bersilaturahmi dan kita juga bisa jumpa lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah ya, tahun 2023 yang akan datang. Ini teman-teman saya semua nih, walaupun saya sudah menua. Mantap. Oke, sampai jumpa lagi ya. Jumpa. Ini apa kelompok-kelompok yang ada di sebelah saya tadi? Kebetulan teman-teman saya semua. Teman anak saya. Kalau saya bukan generasi lagi kan. Jadi manula ini. Oke, sampai jumpa lagi. Ini teman-teman. Stand berikutnya ya. Jadi ada beberapa stand juga di sini yang buka sampai malam hari. Ada di angkringan Mas Wo. Oh, teman-teman, saya dan keluarga sendiri. Oke, teman-teman, mungkin bentar lagi ya mau pulang nih. Bisa sampai malam. Sudah pukul 21 lewat 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, waktu Kalimantan Selatan. Nah, ini. Di channel Biarnek. Ini. Ini Mas Rija, jadi orang tuanya teman baik saya almarhum ya. Anaknya sudah besar. Gimana sekarang kerja di mana? Di Bawaslu. Bawaslu. Inilah. Jadi orang tuanya ini almarhum teman akrab saya ya. Dia juga apa belanja di angkringan. Belanja apa tadi, anak? Enggak. Oh, Mas Bu, aku sudah tadi. Sudah. Eh, Jak. Dah, Jak. Sudahlah. Mantan anu, mantan pimpinan di BNN. Oke, Jak. Terima kasih dulu, Jak. Ramai sekali ya para pengunjung ya, kebanyakan anak-anak muda ya. Kita berduduk santai sambil menikmati makanan, minuman.